warga Barunas Mandala, Gerundukan Tercamat Percut Seituan. Senin pagi, tepatnya pukul 11 waktu Indonesia Barat, terlihat adanya keramaian di kantor camat Percut Seituan yang didominasi oleh kaum ibu rumah tangga serta membawa perlengkapan poster yang bertuliskan minta ganti kepling dan turunkan kepling sekarang. Keramaian tersebut berlangsung selama kurang lebih 2 jam. Disinyalir keramaian tersebut akibat ulah kepling yang diduga tidak bertanggung jawab. Terpantau oleh media, ternyata keributan dan keramaian itu berasal dari salah satu kepling di daerah lingkungan Perumnas Mandala, Kenangan Baru. Aksi para warga menyuruh keinginan mereka meminta kepada camat Percut Seituan yaitu Ismail untuk mengganti kepling mereka yang bernama Iskandar, Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Seituan. Karena diduga melakukan pengutipan dana pada warganya untuk pengurusan jasa pembuatan KK dan KTP sebanyak 1 juta rupiah. Ya, Bu. Apabila kita mengurus KTP seperti surat-surat terlalu banyak ambil biaya. Biaya. Itu dikutip biaya berapa kalau boleh apa tahu Bu dalam setiap pengurusan Bu? Apa tahu Bu? Ya jutaan lah. Jutaan kan Bu seperti dia. Seperti saya mengurus KK sama akte. Bikin KTP sama akte 1 juta. Bikin akte kok gitu. Biayanya kan nggak mungkin, sedangkan kita tidak mampu. Apakah itu diketahui oleh apa kades atau apa Bu? Perangkat. Perangkat desa. Setahu saya mungkin tidak tahu, kalau tahu nggak mungkin segitu biayanya kan. Apakah udah dikonfirmasi sama kepala desanya Bu? Atau sekdes? Belum, itu lama makanya demo. Udah berapa lama dia pengutipan itu kalau boleh tahu Bu? Selama dia menjabat? 6 tahun ya Bu ya? Mana 6 tahun? 10 tahun ada dia 10 menjabat. Tahun ya? Nah, siapa yang tahu Pak Cepat masalah masyarakat yang demo ini masuk? Saat ini Pak Cepat. Masyarakat punya hak untuk menyampaikan aspirasi. Ya, undang-undang mereka sampaikan sama saya. Ya, tapi bukan secara otomatis apapun itu kan kita penuhi. Paling tidak semuanya punya aturan. Jadi kita pelajari dulu yang berkaitan dengan keluhan-keluhan dan aspirasi yang mereka sampaikan. Nanti akan kami tindak lanjuti. Kami panggil nanti pihak-pihak terkait juga. Tetap ada kami konsultasi dengan ya kalau memang itu berkaitan dengan kerja aparatur pemerintah. Dan nanti kami libatkan juga inspektorat untuk meneliti ini. Ini kalau boleh apa tahu Pak Camat, ini masalah pengutipan pengurusan kartu keluarga sebanyak 1 juta kurang lebih. Apakah itu benar kalau boleh tahu Pak Camat? Justru itu saya belum tahu, ini kan baru dengarkan aspirasi. Dan nanti saya pelajari dulu. Jadi tanggapan kedepannya apa Pak Camat? Boleh tahu Pak Camat? Aspirasi mereka kami tampung, ya kami tindak lanjuti. Nanti kan perlu kami pelajari dulu. Oh, siap Pak Camat. Terima kasih Pak Camat. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Darmanagirsang mengabarkan untuk MMC TV.